Okay, what's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara mengupdate ataupun memperbarui semua aplikasi di Android kalian melalui Google Play Store yang baru. Dan di sini teman-teman tinggal klik aja Google Play Store-nya jika udah masuk ke dalam aplikasi Google Play Store seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal klik lagi aja profile di pojok kanan atas yang logo dari akun kalian. Nah seperti ini teman-teman. Nah jika teman-teman tidak mempunyai akun, kalian bisa login atau buat sendiri di kelola akun ini teman-teman. Dan di sini karena kita udah login, dan di sini teman-teman tinggal masuk aja ke menu yang pertama, yaitu aplikasi dan game saya. Nah teman-teman, jika udah masuk ke dalam menu aplikasi dan game saya, di sini teman-teman tinggal pilih aja aplikasi mana yang ingin kalian update. Dan di sini kalian bisa update semua dengan klik update semua yang ini, maka nanti otomatis semua aplikasi akan terupdate otomatis. Dan jika ingin berhenti, kalian tinggal klik berhenti aja teman-teman. Dan jadi mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk tutorial cara memperbarui atau mengupdate semua aplikasi di Google Play Store. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel In Tutorial. Thanks for watching and goodbye.